Setelah 2 tahun menjalani kehidupan sebagai janda, Nadia Mustika kini memulai babak baru dalam kehidupannya dengan Iqbal Fitrah Rosadi. Mantan istri Rizky Dea itu menikah dengan Iqbal pada 24 November tahun 2023 lalu di Bandung, Jawa Barat. Sekarang, kehidupan Nadia Mustika semakin bahagia bersama adik ipar dari Larissa Chul tersebut. Apalagi, kini Nadia diduga tengah hamil dari pernikahan keduanya tersebut. Dugaan hamil ini bermula dalam sebuah video singkat menunjukkan Nadia mencoba filter TikTok soal prediksi kehamilan. Tampak pada test page memperlihatkan ada garis 2 yang menandakan positif hamil. Meski hanya pakai filter, namun Nadia dibuat salting saat hasilnya menunjukkan tanda positif hamil. Bak malu-malu kucing, Nadia salah tingkat sambil bersandar di bahu suaminya. Emang iya, Iqbal Rosadi, tulisnya dalam caption di TikTok@nadiamustikaoffisial, dikutip drelo.net. Bukan hanya itu, kode lain juga ditunjukkan dalam postingan di akun Instagram Iqbal Rosadi. Adik Ikram Rosadi tersebut terlihat mengunggah sebuah potret harmonis bersama keluarga kecilnya yaitu Nadia dan Syaki. Dalam postingan tersebut, Iqbal menuliskan caption dengan kata bapak-bapak dengan pose menggendong Syaki yang tengah tertidur. Namun, bukan kedekatan Iqbal dan Syaki yang kini menjadi sorotan publik. Netizen justru dibuat salah fokus dengan komentar sang kakak ipar, Larissa Chul, yang kemudian dibalas oleh Iqbal. Balasan komentar dari Iqbal tersebut seolah mengisyaratkan bahwa sang istri kini tengah hamil. Hal tersebut terjadi lantaran Larissa saat ini juga diketahui sedang hamil anak dari Ikram. Sehingga, istilah barengan merujuk pada kondisi Larissa dan Nadia yang diduga sama-sama hamil. Komentar dan balasan antara Larissa dengan Iqbal ini pun sontak menuai spekulasi netizen. Banyak dari mereka yang telah mengira bahwa Nadia memang benar-benar sedang hamil. Jika kabar kehamilan Nadia Mustika ini benar, maka ini akan menjadi kehamilan anak keduanya. Meski begitu, hingga kini belum ada klarifikasi soal kabar kehamilan tersebut.